anak super aktif. Lalu, ibu harus bagaimana? Jadi, kemarin ada seorang ibu yang cerita bahwa dia memiliki seorang anak yang super aktif. Setiap hari anak itu bermain di rumahnya dan memberantakan mainannya di rumah. Si ibu ini bingung bagaimana perilaku anak yang super aktif tersebut dan lincah bisa tersalurkan dengan kegiatan aktivitas bermain yang positif dan tentunya menunjang perkembangan otaknya. Nih Bu, ada 4 aktivitas yang bisa ibu lakukan untuk merangsang perkembangan otak anak. Yang pertama yaitu tarian kreatif. Ibu dapat melakukan aktivitas dengan menari bersama si kecil menggunakan tarian yang ibu rancang sendiri ataupun melihat video bersama si kecil. Yang kedua yaitu seni lukis yang luar biasa. Ibu dapat melakukan aktivitas melukis menggunakan krayon ataupun cat air di atas kertas ataupun kanvas dengan si kecil. Yang ketiga, menghias kue. Ibu dan si kecil dapat menghias kue dengan berbagai topping yang berwarna-warni sehingga dapat meningkatkan kreativitas si kecil. Yang keempat yaitu bermain drama. Ibu dan si kecil dapat bermain drama dengan memerankan tokoh superhero atau pahlawan yang disukai si kecil. Jadikan momen kebersamaan ibu dan si kecil jauh lebih menyenangkan dengan kegiatan yang aktif dan kreatif. Sampai jumpa!